tanaman apa yang bisa untuk menyembuhkan luka bakar. Nah, di sini saya akan perkenalkan kembali, yaitu aloe vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, juga diberkahi oleh Allah rezeki yang berlimpah mengalir deras tanpa batas. Kali ini saya sedang mengecek tanaman atau perkebunan kecil saya. Selain merawat hewan peliharaan yaitu kura-kura yang sedang saya jemur di sebelah sana, saya juga memiliki kebun kecil-kecilan. Nah, salah satu di antaranya adalah stroberi ini. Ini stroberi sudah panen, sudah merah. Dan juga yang lainnya, di sini ada apa namanya, bawang dan lain sebagainya. Oke sahabat, di video kali ini saya ingin memperkenalkan satu tanaman yang sangat luar biasa untuk dijadikan obat, sahabat. Banyak sekali kasus di masyarakat berupa satu kecelakaan atau musibah, kaki kena luka bakar ataupun kaki kena knalpot, dan kebanyakan sih di luar sana keluhan yang saya terima adalah kaki yang terkena knalpot motor atau kendaraan ya. Nah, di video kali ini sahabat, saya ingin memperkenalkan kembali suatu obat herbal alami ya, dimana obat ini ampuh sekali untuk menyembuhkan luka bakar kena knalpot seperti itu. Apakah obat yang kali ini akan saya perkenalkan kepada sahabat semua? Mungkin sahabat di luar sana sudah ada atau sudah banyak yang mengetahui tanaman apa yang bisa untuk menyembuhkan luka bakar. Nah, di sini saya akan perkenalkan kembali, yaitu aloe vera, sahabat, atau lidah buaya. Ini adalah tanaman lidah buayanya, sahabat. Jadi tanaman ini sangat bisa sekali untuk penanganan luka bakar atau luka terkena knalpot seperti itu. Lidah buaya ini memiliki kandungan untuk mempercepat kesembuhan, dimana dia juga sebagai antibiotik, juga untuk merangsang sel-sel yang ada di tubuh untuk mempercepat, memperbaiki luka yang terjadi di tubuh si korban seperti itu. Jadi saya perkenalkan lidah buaya sebagai obat untuk luka bakar. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan atau solusi untuk kita semuanya. Apabila ada di antara sahabat di luar sana yang kebetulan kena musibah, kakinya atau tangannya kena knalpot atau terjadi luka bakar sebelum dibawa ke rumah sakit. Adapun tingkat lukanya itu, kalau lukanya parah ya otomatis harus medis ya. Jadi kalau lukanya terhitung ringan, sahabat, jadi bisa untuk menggunakan lidah buaya ini sebagai obat daruratnya atau pertolongan pertamanya, itu bisa dikatakan seperti itu, sahabat. Bagaimana caranya? Cara menggunakannya adalah kita potong, sahabat, lidah buaya ini satu, kemudian dikupas ininya, sahabat, dikupas gigi-giginya yang seperti buaya.
Nah, ini dikupas, kemudian dicuci sampai bersih, kemudian diambil dagingnya, sahabat. Nah, si daging lidah buaya inilah yang dipakai untuk mengobati luka bakar atau luka kena knalpot. Dan insyaallah dalam waktu dekat akan segera bisa disembuhkan luka bakar tersebut. Nah, inilah sekali lagi sahabat, inilah tanaman lidah buaya ini. Dan mungkin sahabat-sahabat di luar sana memiliki tanaman seperti ini, sahabat ya. Oke, jadi mudah-mudahan di video kali ini bisa membantu sebagai bentuk informasi untuk sahabat semua di luar sana. Apabila ada sahabat yang terkena musibah, kakinya kena knalpot, gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi pencerahan untuk sahabat semua di luar sana, juga bisa menjadi alat pengobatan alternatif secara alami untuk kita semua. Oke, jangan lupa selalu saksikan pengobatan jarak jauh setiap Kamis malam Jumat jam 8 malam bersama kami Mata Batin Channel. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Dan saya akhiri, wallahumma fiqillakumitari kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mata Batin Channel.